Welcome to Roadkill Boys. Gue Doni dan gue Gian. Malam ini kita bakal mencoba suatu hal yang baru. Ya, kita akan mencoba snack yang dikirim dari Jepang langsung. Snack Jepang itu punya kelebihan ya. Kalau snack Indonesia tuh bikin bego karena banyak mici ya. Snack Jepang tuh bisa menaikkan IQ. Kita bakal coba satu-satu snack Jepang. Ini kira-kira apa ya bentuknya ya? Suaranya sih kayak sesuatu yang renyah gitu ya. Pertama, snacknya adalah jagabi. Gua kalbi ware-warewa ini. Halal, halal. Dan wih, ini halal, ada halal. Rasanya anchovy, garlic dan itu. Ya udah, kita coba langsung aja ya. Gak enak. Belum lupakan. Gua bangga jadi orang Indonesia. Seret ya? Berarti bener. Snack bikin bego karena ini gak ada rasanya. Mecinnya dikit. Ternyata Jepang gak berusaha membuat rasa yang... Mungkin lebih ke selera ini kali. Ini selera Jepang kali. Maksud gue sama aja. Buka. Oh. Hampir sama kayak yang tadi, cuma ini lebih tipis. Iya, kita coba. Kita coba. Lebih hambar. Ini lebih keras ya. Namun lebih enak. Gue suka ini. Iya, gue juga suka ini. Tapi Jepang tuh suka ngasal ya. Ini snack. Kenapa ada gambar jerapahnya? Oh, ini kayak jerapah. Ini layar jerapah. Agak. Yeah. Keren rasanya, rasa jerapah. Gue dua biji nih. Gue gak ada yang cocok sama lidah gue. Dari kecil gue dibiasain ngecin. Gue tuh sangat suka Indomie. Emang paling enak tuh snack Indonesia. Bangga dengan produk Indonesia. Gue nilai snack yang pertama B. Tapi ternyata ini gue lebih gak suka. Sama C plus. Kalau dia gue kasih 75 lah. Oh, biar. Kalori mito. Kita bener-bener gak ada clueless ini apa. Bahkan di desainnya pun gak kelihatan. Ini makanan apa sebenarnya? Tapi katanya sih nutritionally balanced source sih. Langsung saja, saya mau makan. Lu apa? Yang warna hitam ya? Gua oh merah. Iya, gua buka. Kita nyoba satu-satu deh semua. Oh, ini ada merah sama hitam. Gua yang nyoba yang hitam ya. Bos, susah bos. Wah, bisa. Wih, kayak gini doang, bisa lu. Alright. Ini yang hitam ya, ini keju ya. Gua kira coklat. Ini yang coklat, boy. Keju banget baunya. Bahasa orang Jepang nggak bisa bikin snack. Enak. Karena di sini ada rasa pahitnya. Ini rasanya sangat keju gitu menurut gua. Gua nggak suka keju, tapi mungkin buat orang yang suka keju bakal demen sih. Berarti kita coba yang coklat. Beauty is pain, man. Beauty is pain. Ini kita potek aja. Kalau ini gua agak yakin enak. Langsung aja makan loh. Malah yang coklat gue gak suka. Kayak ngaduin sebumbu? Iya. Tapi mau ngomong. Kayak ngaduin sebumbu. Gak masuk sama selera gue. Tapi ini benar-benar balance food isi untuk kalori doang. Kalau menurut gue, lu beli ini untuk jadi oleh-oleh aja deh. Iya, seru deh. Balance food juga. Aduh, kagak enak nih. Ayo kita buka. Gua rasa grape. Dan gua rasa apel. Coba aja kita minum. Kalau gak dingin emang gak enak. Enak. Setelah gua sedot punya Gian. Yang ini kayak obat. Ngomong apa lu? Setelah gua sedot punya Gian. Gua lebih suka yang ini. Gua lebih suka punya Gian. Setelah gua sedot punya Doni rasanya kayak obat. Cheers untuk minuman sehat karena kita ingin hidup sehat. Hidup sehat. Oke, next item. Next item. Gi, apaan tuh? Muerte. Ini wow, ini sambel ya. Dibilang katanya pedes banget. Ya logonya aja udah ada logo tengkorak. Tapi di sini tuh ada udah pedes banget, ada 4 level kepedesan lagi dari yang paling dari original sampai sudden death. Buset deh. Tapi ini pedes bagi orang sana ya, orang kita mah, woi, info aja nih, kita tuh nggak ada yang kuat pedes, tapi kita mau mencoba makanan pedes. Gua suka konsepnya di sini ada perjalanan hidup kepedesan. Yang pertama death, lu mati kepedesan, lalu muerte, abis itu sudden death. Jadi kalau sudden death saking pedesnya, abis makan lu kayak langsung tahlil di rumah. Yang paling pedes adalah after death, jadi lu pikir pas lagi, lu pikir lu udah mati kan ya, tapi tahu masih kepedesan juga. Ini tetap akan menghantuimu di alam manapun. Pedes itu bisa kita ketahui dari aroma ya, indera penciuman.
Gue bukannya moso, tapi ini gak begitu pedes. Iya, aromanya baunya gak begitu pedes. Kitanya aja yang jago. Jadi gue tetesin, Don. Selamat jalan Keigen Kai. Oke, segini dulu. Ingat Don, kalau makan pedes kuncinya satu, jangan sampai nyentuh mulut. Tahu. Gue bisa tahu ini enggak pedes karena dari aromanya tuh udah ketahuan sebenarnya kalau sambal pedes itu sih. Sekarang gue akan nyoba. Kalau kata Doni pedes, kata Doni enggak pedes kayak Tabasco, coba gue buset deh. Enggak. Laki bukan? You know. Enak. You know what, Dian? Enak. You know what? We beat them. Karena kita adalah angel. Oke, lanjut. Sambal kedua. Ada tengkoraknya nih. Some may call this junk, me I call them treasure. Gue dulu yang coba karena gue yang lagi megang nugget ya. 3, 2, 1, go. Lebih pedes. Kita harus bangga dan jadi orang Indonesia. Ternyata kita kuat banget sama yang namanya pedes. Langsung aja. Sudden death. Dani gue sih. Bahkan belum ada yang layak nih sambal pedes nih. Bahkan bisa buat mie. Enggak. Pedes. Kelihatan gitu dari aroma makin pedes. Namun. Ini lebih tambahin pak. Oke. Langsung saja gue coba. Pedes. Pedes nih. Ini apa biasa aja kayak. Wah jauh banget ya yang ini. Ini cocok dipakein mie. Ah shit. Pegang dan bayar, please. Lu boleh minum tapi enggak seru, Ki. Lu kalau minum. Pedes banget ini. Wah, gua tahu nih, Pak. Pak, makin dirasain makin pedes, Pak. Wah. Drastis ya. Kurang ajar. Gua tahu strateginya. Level 1, level 2 tuh emang enggak pedes kan dibikin cemen ya. Dibikin pede. Dibikin cemen. Pas ya level 3. Pedes beneran. Biar lu pede. Sudden death ya. Oke. Udah, you know what? Pedes. Sudden death. Lu harus jago yang namanya distraksi karena pedes itu cuma konsep yang ada di kepala lu. Lagi. Jangan kebanyakan teori lu. By the way, ini pakai cabai apa ya? Wah. Oh, you know what? Gue cowok sambel. Yang ini perut gue langsung anget. Gue bingung sama rasa ini sebenarnya. Perut gue udah anget, langsung anget yang ini. Apa ini efek yang tadi ya? Tapi mulut gue perih sih. Keringetan ya. Coba gue doang. Gue doang. Tambah pedes. Gue juga setuju sudden death. Tau gak sih kalau sambel paling enak tuh dipakein sama apa? Selain gorengan sama somai. Selain yang gitu-gitu. Mie. Kalau gak ada mie itu paling enak mau dikasih cabai 10-20, dikasih sambal ini, sambal itu. Mie itu selalu adalah jawaban paling tepat untuk makanan sambal menyambal menurut gua. Ya, kuahnya laki bukan. Pedes. Cuman ini enak. Sudden death. Sudden tasty asik. Enak ya? Enak nih bang. Gak berhenti-berhenti. Lu salah makannya. Kalian boleh makan ini sebanyak mungkin karena ini ternyata gak begitu pedes. Yang after date sama sudden death. Namun yang biasa, yang original tuh justru malah jangan. Malah jangan. Tetap sih lidah kita tuh emang kuat. Tapi buat standar gue nih pedes. Intinya ini pedas. Ini so far so good.
Jadi tadi udah kita udah nyoba semua snacknya dan menurut gue aneh rasanya. Gue sih masih biasa aja, tapi so far ter yang paling enak dari semua adalah satu yang ini. Ini doang yang sama, paling enak. Believe it or not, gue suka nih. Karena gue setuju. Karena beda sama cabai ya, kalau kayak gini walaupun bilang terpedas sedunia, terpedas sealam baka, terpedas semanapun, tetap ada sensasi pengen ngeenakin makanan ya. Walaupun pedes banget. Gak cuma beda sama cabai, gitu ya. Beda sama cabai yang emang purpose-nya tuh emang buat pedes. Highlight gua juga ini enak banget. Oh, yang rasa apel ya, intinya orang Jepang gak sejago itu bikin snack. Pantes yang terkenal cuma sushi, sashimi, teknologi, terus pendidikan. Mereka tuh mungkin pinter di situ ya. Okay. Makasih yang udah ngasih kita snack buat kita review. Jangan lupa follow sosmednya Roadkill. Ada Instagram di The Roadkill Pictures, terus ada Facebook, ada Twitter. Kalian cari aja di Roadkill Pictures, nanti ada di situ semua. Gua di @hipradana, @giandra.raka. Kalau kalian suka ngeliat video kayak gini, jangan lupa subscribe. Tombolnya ada di bawah. Jangan lupa loncengnya tuh dipencet. Biar ada notifikasinya. Dadah. Bye. Dadah.